Okey, itu adalah cabaran yang kita akan hadapi. Bukan semua orang suka kita buat perkara baik, kan? Tapi tak ada masalah sebab saya cukup yakin. Pertama sekali saya dah yakinkan kepada semua pelabur bahawa insya-Allah negeri Perak ini stabil. Politiknya stabil. Kita dah buktikan satu tahun lebih saya mempengerusikan Syuara Exco dan kita dah melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030. Kita dah lapu kita punya perkembangan dan kemajuan dan apa yang kita rancang dibuktikan. Dibuktikan bila kata kita nak bangun HDB, Jiri dah datang. Bila kata kita nak bangunkan Lume, EU dah datang. Bila kita kata kita nak bangunkan pusat penyusuan baru di Krian, PM dah umum. Bila kita kata kita nak bangunkan SBTP, now. We are here now. So, ini bukti bahawa kita tidak retorik dan kita yakin pelabur-pelabur yakin dengan apa yang kita buat. Saya pun orang politik lah. Tapi pada waktu yang sama, saya mesti bertanggungjawab kepada negeri dan negara saya. Saya tak akan berbuat sesuatu. I was a ketua pembangkang before. Saya ketua pembangkang ni. Saya tak akan buat sesuatu yang boleh menyebabkan pelabur lari. I must do something yang boleh meyakinkan pelabur. Apa keadaan sekalipun, give me, give us time. Sekurang-kurang di 4 tahun ini untuk menunaikan tanggungjawab kami. So saya tak akan fikir apa akan berlaku kerana 4 tahun ni sangat berharga. Kita akan terus develop our state, our country. Let the investor to come in. Jadi, bak kemaru kata kemaru tu up to the rakyat lah untuk menilainya.